Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Anda ingin mendapatkan suara yang sangat adem untuk vlogging, vlog, ASMR dan pelbagai lagi, anda boleh mendapatkan Boya BY-XM6 S2 Ultra Compact 2.4 GHz Dual Channel. Dapatkannya di description down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Rilly. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Nah, insyaallah ya, kita mendoakan kepada kalian semua semoga murah rezeki ya, sehat tubuh badan ya. Dan kita juga terus akan mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada kalian semua. Amin. Semoga puasanya lancar ya guys. Yes. Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakci, kami ucapkan selamat datang ya. Insya Allah kita akan berikan reaksi dan juga entertainment yang jujur aja ya guys kepada kalian. Nah, untuk kali ini apa Pakci? Oke, untuk kali ini kita akan lihat kepada Daisy, sebab sebelumnya kita pernah tengok Daisy juga di mana dia bermain gitar secara fingerstyle ya. Wah, ini yang orang panggil apa? Penerus Alibata ini guys. Iya benar. Tapi dia mainkan lagu See You Again. Nah, dan dia ini juga seorang anak kecil yang cewek guys. Yes, mantap. Ini ya. benar-benar buat kita mind blown gitu. Benar-benar. Gila guys. Kalau nggak percaya kita dengerin sama-sama See You Again. Ini lagu yang sangat, kalau kita nyanyi lagu ini karaoke itu. Susah juga lagu ini, Pakci. Benar. Ya kan? Nah, apalagi fingerstyle-nya daripada anak kecil kayak gini ya. Jadi, nggak perlu basa-basi, kita mulakan dalam 3, 2, 1, and go. See you again. Uy. Wah, bunga itu pun namanya bunga daisy ya rasanya. Wish, bisa tukar tempo ya di ujung. Gimana dia boleh tukar terus? Itu teknik fingerstyle. Nikmati aja guys. Keren. Wah, bisa tidur aku guys. Enak banget soalnya. Woi, adem banget, tenang banget. Gila, gila.
Wow. Kalau kalian pengen tidur, dengarkan permainan ini. Enak banget, adem banget soalnya, tenang, sumpah. Wow. Wish. Ini benar-benar enak nih, Basi. Tidur aku Baji, sumpah. Masya Allah, usia baru 10 tahun sudah jago ini. Finger yes. Style guys, finger style. Pasti yang ini yang dia terus tulis di dalam dia punya description, dia menggunakan tuning secara custom. Statusnya dia kata this is Jaco Lu version with some modification and improvisation. Improvise. Ya itu dia sendiri, maksudnya dia itu coding dalam gitar itu dia bikin sendiri kayak itu ya kan. Suara kamu itu gak ada juga bentar. Oke. Jadi dan juga yang paling aku suka itu permainan gitarnya itu benar-benar gimana ya, lembut, sumpah lembut, enak masuk ke telinga, itu sopan banget soalnya. Jujur aja ya, aku pengen kalau sebelum tidur apa, aku suka dengar musik yang kayak gini, yang tenang, yang bikin kita tidur. Bukan maksud aku kita ketika meriak itu. Kita kan jujur aja ya kan guys. Jadi biar kita jujur aja, yang memang bikin mengantuk dia permainan dia ini. Betul, karena terlalu tenang. Enak, tenang, tenang, sumpah tenang banget. Sampai udah mabes, terlalu tenang. Woi. Ini. Wow. Wow, hebat Daisy. Kamu memang apa hebat. Apa orang bikin relax gitu. Ya, dia energi boosternya itu akan menurun. Aku juga penasaran berapa umur Daisy ini. 10 tahun. 10 tahun ya? Ya. 10 tahun sudah kecil, prodigi cantik, begini. Pintar, jago main gitar lagi. Hebat kamu, hebat. 10 tahun apa yang kamu bisa? Ya aku tahu, nangis, mau mainan, makan, tidur, main game. Wah, mantap. This itu baru life. Itu kehidupannya kan. Aduh, ini terlalu. Aku umur 10 tahun. Nah, itulah. Gimana nih? Nah, yang paling aku suka lagi bila si Daisy ini, tapi ini request kepada Daisy lah ya kan. Kalau bisa dia berikan kita senyuman dikit ya kan. Iya. Ya kan? Nah, jangan terlalu serius gitu. Iya, karena maksudnya, dia comel ini, dia cute. Maksudnya kalau main itu pun ikut lagu tersebut juga. Kalau See You Again macam. Oh kayak gitu ya. Dia See You Again kan. See You Again. Tapi sedih dia terlalu fokus ya. Mungkin dia masih lagi dalam menyampaikan emosi dalam gitar itu. Dia udah ada ya. Tapi mungkin di wajah itu sedikit fokus kepada fingernya. Kepada ya, jarinya benar, yang bermain. Yang paling penting sekali adalah ini nggak gampang untuk semua bocil ataupun anak-anak kecil itu bermain kayak Desi. Benar. Nggak semua apa yang Desi ada kita ada. Nggak semua apa yang Desi bisa main kita bisa main. Bukan mudah. Bukan mudah. Ini dia duduk seperti melihat Alibata Junior ya, penerusnya Alibata ya. Yes. Oh. Mantap Daisy. Keren,
lupa. Apapun, kita doakan semoga Daisy terus maju dalam fingerstyle gitar ini. Dan sekiranya kalian ada lagi sebarang request untuk direksi, just comment down below beserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya benar. Jadi begitu saja untuk kali ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Makasih juga sudah hantarkan videonya semua. Kita akan jumpa lagi for the next video. Assalamualaikum. Bye.